Selamat siang pemirsa Great Auto Love. Kembali lagi bersama saya Raditya Ardianto. Tadi kami melakukan perjalanan mulai dari Merak, gerbang tol Merak itu jam 8:30. Dan sekarang jam 11:18 kami sudah berada di gerbang tol Cikarang Utama. Ini dia situasi terkini dari gerbang tol Cikarang Utama. Bisa dilihat arus lalu lintas cukup lancar, ramai lancar. Namun pada di ruas tol Cikampek daerah Bekasi Barat sampai Cibitung, kepadatan terjadi akibat dari proyek tol simpang susun tol dan juga proyek LRT yang memang sudah dihentikan oleh pemerintah, dihentikan sementara proyeknya. Namun karena imbas dari proyek tersebut ada penyempitan jalan sehingga terjadi bottleneck dan kepadatan lalu lintas yang menumpuk di beberapa titik area. Nah, ini bisa dilihat sekarang arus lalu lintasnya sudah mulai ramai lancar setelah Cikarang Utama. Nah, bisa dilihat. Ya, tadi kepadatan hanya terjadi di daerah tol Cikampek, ruas tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur sampai Cibitung. Dan ini saya bersama rekan saya. Nah, ini ada Ermil, ada Rian, ada Pak Salim, ada Dio. Jadi, ini dari tim Great Auto. Nah, ini dia lagi IG Live nih. Nah, ini dia ekspedisi tol Trans Jawa. Ini mobil Yaris. Ini dia mobil expander-nya. Tantakan. Oke. Jadi ini dia situasi terkini dari gerbang tol Cikarang Utama. Saya Raditya Ardianto, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Pantau terus Great Auto Live di Facebook dan juga di Great Auto News YouTube. Terima kasih.